Halo teman-teman semua, masih bersama saya Nugroho PU. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bingkisan yang baru saja saya terima dari Sika Indonesia. Bingkisan ini saya terima setelah saya mengikuti live IG dari Sika Indonesia tanggal 22 April yang lalu, hari Rabu tepatnya. Ya. Pada saat itu Sika sedang mempromosikan salah satu produknya, yaitu perekat untuk pasangan keramik maupun granit. Nah, Sika di situ membuka pertanyaan, kemudian saya bertanya, dan saya termasuk dari orang yang mendapat hadiah dari pertanyaan saya yang saya ajukan ke Sika. Nah, seperti apa bingkisan yang saya terima? Ini dia. Selamat menyaksikan. Ini dia bingkisan yang saya terima. Ini baru saja saya terima, baru saja sebelum saya membuat video ini. Kita lihat ya apa isinya ya. Kita buka dulu plastiknya. Kita buka dulu plastiknya. Oh, ini goodie bag-nya merek Sika juga. Ya. We are Sika Building Trust. Wah, itu Sika. Makasih ya Sika ya. Isinya adalah, oh, rupanya tidak cuma satu macam nih, ada beberapa nih. Yang pertama saya dapat, oh, saya buka dulu ya, saya taruh ini bag-nya. Oh, rupanya kaos. Saya dapat kaos. Yay, thank you Sika. Ini kaos ya, sepertinya besar nih ukurannya ya. Warnanya kuning. Kuning ini memang jadi warna yang menyimbolkan Sika ya. Kuning. Kuning itu Sika. Saya buka dulu kaosnya. Haha, ini dia kaosnya nih, teman-teman. Ini kaos dari Sika. Ini gambarnya adalah, ya, ini gambarnya ada kren, alat berat kren yang sedang mengangkut pipa-pipa nih di sebuah konstruksi gedung. Wah, building banget ya. Tulisannya Building Trust Sika nih, teman-teman. Oke ya, kemudian bagian belakangnya juga tertera logo Sika seperti ini, logo Sika. Ya, nih. Semoga pas ya. Ini sepertinya kegedean. Tapi nggak apa-apa. Thank you. Kemudian ada lagi nih. Kemudian di sini ada, ini apa nih? Dompet atau apa ini? Dompet warnanya hitam. Tuh ben nggak kuning. Hanya logonya masih kuning. Ini isinya, ini adalah dompet. Kemudian, oh bukan, ini sebuah tas ya. Jadi ini tas yang bisa kita pakai buat belanja. Oh, ini mendukung ini nih, program pemerintah untuk mengurangi plastiknya. Kita kalau belanja-belanja bisa pakai ini nih. Saya pikir dompet, tapi tas yang bisa dilipat ya. Tas yang bisa dilipat. Kemudian ketika sudah dilipat nih, seperti dompet. Nah, Sarah, bagus ya. Thank you ya Sika ya. Ini item nomor 2. Kemudian ada satu lagi. Ini apa lagi nih? Satu lagi ini kayaknya sama deh kayak yang tadi, cuma beda warna ya. Barusan saya omongin kenapa warnanya nggak kuning. Ini dapat yang kuning. Saya buka dulu ya. Oh, resletingnya susah dibuka. Oh ya kan, sama. Ini sebuah tas yang bisa kita pakai buat berbelanja. Nah, saya biasanya belanja di Mitra 10. Nanti mungkin bisa saya pakai nih ya Sika. Tarararang. Thank you Sika. Nah, ini baru warnanya kuning nih, Sika banget nih ya. Makasih. Kemudian, wah, ini yang terakhir. Yang terakhir saya dapat brosur-brosur dari Sika, karena Sika telah berbaik hati memberikan bingkisan kepada saya akan coba sedikit mempromosikan ya produknya ya. Di sini ada produk Sika tentang waterproofing nih. Sika waterproofing ya.
brosur nomor 1. Kemudian ada tentang solusi dari atap sampai lantai. Biasanya kalau yang beginian nih urusannya dengan yang bocor-bocor nih. Tahu saya sikat jagonya nih kalau ada yang bocor-bocor. Kemudian ada tile fix. Nah, ini yang kemarin ada di live IG-nya Sika tentang tile fix ini. Sika Mur kalau nggak salah namanya. Ya, ini dia nih. Sika tile fix. Kemudian yang terakhir ada Sika Wall Series. Ini dipakai untuk pasangan bata ringan, kemudian untuk plester aci. Ini. Ya. Jadi itu tadi hari ini saya dapat bingkisan dari Sika. Buat teman-teman yang sedang PSBB seperti saya, yang semua proyeknya mandek, semua proyek-proyeknya ditunda, jangan patah semangat, terus berkarya walaupun di rumah. Mungkin kita bisa mengupdate ilmu kita melalui YouTube, internet, dan lain-lain. Saya pikir banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat selain daripada kita harus terjun ke lapangan. Ya, thank you Sika atas bingkisan-bingkisannya tadi. Saya lihatkan kembali ya. Jadi saya dapat 3 bingkisan. Yang pertama saya dapat kaos. Kemudian dapat 2 tas buat berbelanja. Oke, thank you semuanya. Thank you Sika.